Halo guys, kembali lagi di channelku. Jadi di video kali ini, aku akan memberikan racikan tuning mesin lagi ya guys, yaitu Honda Odyssey 2,4 tahun 2020. Tapi sebelum video dimulai, kita intro dulu. Oke guys, tadi sudah intro, jadi di video kali ini aku akan memberikan racikan tuning mesin lagi, yaitu Honda Odyssey 2,4 tahun 2020. Langsung aja kita, yang pertama itu kalian beli mobilnya dulu yang ada di dealer BSD ya, dealer BSD premium dengan harga kalau nggak salah kemarin itu tuh sekitaran 800 jutaan lah ya untuk satu mobil ini. Dan langsung aja kita mulai untuk modif mesinnya dulu ya. Oke guys, kita lanjut di set modification untuk memodif mesinnya si Honda Odyssey 2,4 tahun 2020. Nah, basicnya mesinnya itu sebenarnya sama kayak si RV yang pernah kita review kemarin ya. Jadi ya kemungkinan hasilnya akan sama, tapi kita kan tidak tahu ya. Langsung aja. Jadi kemarin tuh sudah mengetes ya. Apakah mobil ini tuh cocoknya tuh pakai apa lah. Nah, yang pertama aku dyno dulu di kondisi standarnya. Kalian bisa lihat di foto di kiri atas. Nah, di situ adalah kondisi yang masih standar, aku belum apa-apain, masih fresh dari dealer ya. Itu hasil dyno-nya. Horsepower-nya itu di sekitaran 190 horsepower dan torsinya di 280 Newton meter ya, sekitaran segitulah ya. Lumayan untuk standarnya, lumayan besar ya. Emang sama sih sebenarnya mesinnya ya. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua, foto yang kedua. Fotonya bisa kalian lihat di kiri atas. Nah, di situ mesinnya ini sudah ku pasang engine internal stage 3 dan remap ya, engine remap, ECU remap di stage 3 juga, dan hasilnya kalian bisa lihat di situ 290 horsepower ya. Itu berarti naiknya sekitaran 100 HP lah ya, kurang lebih. Itu lonjakan yang lumayan besar, dan torsinya di 317 372 Newton meter. Jadi lumayan besar lonjakannya ya. Oke, kita lanjut ke foto yang ketiga, yaitu ini foto twin turbo ya, hasil twin turbo. Nah, di sini dia horsepower-nya tuh di 568 dan torsinya di 708 Newton meter. Ya, lonjakannya besar, guys. Ini torsinya tuh besar, dari 300 ke 700 tuh besar juga lonjakannya. Horsepower-nya juga lonjakannya lumayan main lah. Nah, ini untuk hasil twin turbonya. Nah, yang slide keempat berarti ya, itu hasil single turbo. Dia di sekitaran 580 horsepower dan torsinya di 740 Newton meter. Memang hasilnya nggak jauh beda dengan twin turbo tadi ya. Kita lanjut ke slide terakhir, yaitu si supercharger. Nah, si supercharger ini dia paling kencang ya. Dia horsepower-nya paling kencang. Karena aku nggak mau spoiler hasilnya, jadi aku kita coba langsung aja kita tes ya. Oke guys, nah kita langsung aja kita modif si Odyssey 2,4 ini ya. Nah, kita yang pertama mainin biasa ya, engine internal stage 3 terus ECU remap stage 3. Nah, seperti ini kita yes, harganya di 76 ya, 76 juta, lumayan mahal guys untuk satu biaya modif. Nah, terus kalian baru nih pasang si superchargernya nih. Nah, mana nih? Nah, ini dia superchargernya, kalian klik sini ya, dan kita coba ya superchargernya ini bisa di boost berapa. Nah, ternyata dia busnya bisanya di 25 karena sudah ada warningnya guys. Nah, di sini, nah jadi dia di bus 25 psi dia aman karena dia tidak ada warningnya. Nah, kalau sudah begini nih kalian respon seperti biasa lah ya. Sebenarnya mobil ini tuh hampir sama plek sama sama kayak CRV. Cuman bedanya mobil ini tuh pakai transmisi CVT. Jadi mungkin ya ada perbedaan sedikit lah ya, kurang lebih.
Nah, kita coba langsung tes dyno aja ya. Aku tes dynonya di Sentul. Aku skip dulu ya. A few moments later. Oke guys, kita lanjut di tes, yaitu tes dynonya. Di sini aku saranin kalian itu, karena mobil ini pakai CVT ya, jadi hasilnya itu kalau kalian pakai CVT dan matic atau manual biasa itu hasilnya jauh sangat berbeda. Karena dia CVT itu ya sistem transmisinya beda guys. Nah, kalau mau dyno kalian tuh masukin di gigi 3. Nah, langsung aja kita aktifkan dan langsung kita gas. Nah, ini demi untuk mencari, wow, ini demi untuk mencari ininya ya, torsinya. Nah, hasilnya kalian bisa lihat di sendiri. Oke guys, untuk hasilnya powernya ini dia di sekitar 701 horsepower dan torsinya di 825 Nm. Jadi dia hasilnya itu besar sekali ya. Yang torsinya ya, torsinya sama horsepowernya juga terutama ya. Torsinya itu dia sekitaran naik 100-an ya, kurang lebih. Kalau horsepowernya dia naiknya itu sekitaran berarti ada 200-an horsepower berarti. Memang hedon memang ya. Mobil satu ini tuh ya, padahal mobil ini besar guys. Ini enggak mobil, bukan mobil kecil, tapi ini mobil besar. Tapi bisa dia bisa di 700 HP itu sangat-sangat kenceng. Nah, dia untuk top speednya dia di sekitaran 211 atau enggak 210-an. Karena ini sebenarnya mobilnya tuh hampir sama kayak CR-V ya. Jadi CR-V itu kalau belum di late limiter terus di sekitaran di sekitaran 210 atau di sekitaran 211. Mungkin kalau kalian unlock limiter, kalian mungkin bisa 300 km per jam mungkin. Ya, mungkin kalian bisa coba sendiri. Mungkin video kali ini sekian dulu. Terima kasih yang sudah nonton dan see you next time. Bye-bye.